kami menyadari bapak-bapak semuanya bahwa nutrisi di tanah kada banyak kan gitu ya kada. Nutrisi di tanah kada banyak, maka dari itu kita di sini mengandalkan pupuk tambahan. Jadi gini, kita perlu ketahui dulu definisi dari pupuk. Pupuk adalah unsur hara tambahan. Ya, pupuk adalah unsur hara tambahan. Yang utama sebenarnya ada di tanah. Kayak contoh, makanan di warung adalah makanan tambahan. Karena di rumah kada ada makanan. Karena gitu, ya kada? Amun di rumah kada ada makanan atau umpamanya kulit memasak, akhirnya kita ke warung. Yang maulah siapa? Tukang warung. Nah, maulah pupuk siapa? Tukang pabrik, ya kada? Kan begitu. Nah, jadi pupuk adalah unsur hara tambahan. Jadi di sini karena lahannya tidak mampu menyimpan menyediakan unsur hara, maka dari itu kami tambahkan, kami perlu berikan tambahan. Maka apa aja tambahannya silakan dicatat baik-baik. Ini formula yang kami terapkan, ini sudah diracikan dan alhamdulillah sudah terbukti. Pemupukan dimulai usia 7 hari. Apa yang diberikan? Namanya asam amino sebanyak 4 sendok makan. Asam amino boleh bikin sendiri, di YouTube saya ada cara bikin asam amino, atau kalau beli bisa dengan merek Ambition. Nah, jadi silakan gunakan Ambition sebanyak 4 sendok makan yang dikombinasikan dengan pupuk amonium fosfat. Jadi amonium fosfat itu boleh Ultradap, boleh MAP, boleh. Ya, tahu Ultradap? MAP tahu? Pokoknya bila terserah. Pokoknya karena ulun kalau ulun sempat cuman Ultradap, pian kena mencari Ultradap kemana-mana. Jadi Ultradap boleh, MAP boleh. Dan MAP dikombinasikannya sebanyak 2 sendok makan. Ya, jadi asam aminonya berapa tadi? Berapa? 4. Dan Ultradapnya berapa? 2. Dikombinasikan dan menggunakan dan disemprotkan pada tanaman dengan sistem penyemprotan basah. Jadi penyemprotan basah itu berarti penyemprotannya supaya sampai menetes ke tanah. Dan nosel pun silakan pilih yang basah. Adakan yang lubang 6, bahkan yang lubang 8, yang melarak kayak kambang ada. Nah, silakan. Atau nosel biasa tapi dilawasi, silakan. Ya. Nah, jadi itu aja kombinasinya di usia 7 hari. Lanjut ke usia 10 hari. Nah, jadi 10 hari metodenya adalah kocor. Nah, jadi usia 7 hari itu penyemprotan, maka usia 10 hari itu pengocoran. Apa yang dikocorkan? Silakan gunakan NPK sebanyak 100 gram per 16 liter. Jadi mengocornya pakai tangki. Kalau bilanya pian nama ngocor bakupling bisa aja juga ada kalian yang bakupling cos langsung ada kan. Yang beteng di belakang kan seperti itu. Itu silakan. Jadi kalau yang 20 literan bisa sekitar 120 gram. Jadi bilanya 16 liter itu berarti 100 gram. Bila yang 20 liter berarti 120 gram NPK 16 dikocor. Oke, itu seusia 10 hari. Nah, kemudian usia 14 hari, ini sudah belum, usia 10 sudah belum dicatat nih. Nah, usia 14 hari. Usia 14 masih sama dengan 7 hari. Asam aminonya 4 sendok dan Ultradapnya berapa? 2 sendok. Nah, lalu usia 17 hari masih sama dengan usia 10 hari. Yaitu dikocor dengan NPK 100 gram per 16 liter air. Nah, selanjutnya usia 21 hari setelah tanam. Artinya umur berapa minggu? 3 minggu. Maka yang kita semprotkan adalah masih asam amino 4 sendok makan plus Ultradap 2 sendok makan lagi yang ditambahkan satu kombinasi lainnya yaitu 1 sendok makan magnesium sulfat. Jadi usia 21 itu asam aminonya 4 sendok makan
ultradepthnya 2 sendok makan dan magnesium sulfatnya 1 sendok makan. Jadi magnesium sulfat tuh ada yang merek dari Merauke itu MagS, ada juga yang dari DGW ada juga yang dari Saprotan Utama mereknya magnesium sulfat, boleh. Jadi apapun yang ada, yang penting kandungannya magnesium dan sulfat. Itu 1 sendok makan. Jadi totalnya 4 sendok asam amino, 2 sendok ultradap, dan magnesium sulfatnya 1 sendok. Sudah usia 21, Bapak Ibu? Lanjut usia 24. Makannya tak banyak. Tadi 100, naik jadi 150. Jadi kocor NPK 150 gram per 16 liter. Atau kalau per 20 liternya sekitar 175. Karena biasanya bubuhan piannya mengucurnya pakai tank semprotan ya kan, cuma nozzle-nya dicabut. Nah, kan itu jadi ulun kan pakai itu juga. Sama aja juga kita ya kada. Nah, lanjut. Di usia 28 harusnya bilanya pian terapkan ke lahan masing-masing kada jauh beda hasilnya. Jadi usia 28 itu sama dengan usia 21. Ya. Jadi sama perlakuannya dengan usia 21. Kemudian usia 31. Usia 31 berarti sudah sebulan. Nah, yang dikocorkan adalah NPK 16-16 150 gram per 16 liter air ditambahkan dengan katalis pembenah tanah. Jadi katalis pembenah tanah kalau sudah jadi itu diencerkan dengan perbandingan 1 banding 10. Jadi silakan tambahkan 1,5 liter katalis pembenah tanahnya. Jadi 150 gram NPK 16-16-16 katalis pembenah tanahnya 1,5 liter. Itu per 16 liter air. Kenapa jadi ditambah katalis? Kan sebulan. Matian deh orangnya sebulan diberi, ya kada? Nah, jadi katalis pembenah tanah itu diberikan sebulan sekali. Nah, di situ. Jadi usia 31, Anda ngocor NPK sekaligus memberikan katalis pembenah tanahnya. Ya, usia 31 sudah belum, Pak? Sudah? Lanjut di bulan kedua. Nah, bulan kedua silakan cek pH tanah terlebih dahulu. Ya, cek pH tanah. Ini kadang kita jarang benar mengecek pH tanahnya drop ke kada kah? Bilanya drop silakan taburkan dolomit 1-2 genggam per pokok tanamannya. Jadi cek pH tanah di bulan kedua itu cek pH tanahnya. Bilanya drop di angka di bawah 6 masih silakan berikan segenggam. Kalau drop di bawah 6 bahkan cuma sampai 5 sekian gitu, silakan berikan 2 genggam. Itu silakan, enggak apa-apa. Tanaman enggak bakal mati. Aman. Ya. Nah, lanjut di usia 35 hari setelah tanam. Di bulan kedua ini perawatannya jauh sekali berbeda dengan bulan pertama. Karena racikannya banyak, orangnya sudah makin ganal. Maka di bulan kedua di sini Anda harus punya 2 buah wadah. Ya, harus punya 2 buah wadah. Jadi karena di lahan harus punya 2 buah cuntang. Tahu cuntang kan? Nah, 2 buah cuntang atau 2 buah wadah seperti ini. Wadah pertama dan wadah kedua. Nah, jadi wadah pertama diisikan dengan asam amino 4 sendok ditambahkan dengan ultradap 2 sendok. Ditambahkan dengan magnesium sulfatnya 1 sendok. Ini wadah 1, ya. Wadah 1. Jadi wadah 1 ini isi air, larutkan 3 macam tadi. Oke, jadi asam aminonya 4 sendok makan, kemudian ultradepthnya 2 sendok makan dan magnesium sulfatnya 1 sendok makan di wadah pertama. Sudah, Bapak Ibu? Nah, baru wadah kedua. Silakan Anda tambahkan 2 sendok makan kalnit kalsium nitrat. Jadi kalnit ini boleh kalsium nitrat kalnit mereknya atau CNG. Itu 2 sendok makan plus KNO3 merah. Kalium nitrat merah.
Nah, jadi KNO 3 merah sebanyak 2 sendok makan juga. Jadi 2 sendok 2 sendok, kalnit 2 sendok, KNO 3 merah 2 sendok. Ini wadah kedua. Jadi ini 2 buah wadah. Masukkan air, aduk-aduk sampai larut wadah pertama. Masukkan air, aduk-aduk sampai larut. Jika sudah larut, silakan tangki Anda diisi air separo. Ya, tangki Anda diisi air separo. Kemudian setelah terisi separo, silakan Anda masukkan keduanya. Jadi seperti itu bapak-bapak semuanya. Jadi wadah pertama sama wadah kedua, itu tangkinya isi separo dulu. Kalau sudah, silakan masukkan ke kedua buah wadah tadi ke tangki Anda. Nah, mungkin sampai di sini jadi pertanyaan, kenapa? Kada sebutin wadah aja ya, kada? Mai lapahnya jadi dua. Karena kalau Anda campur yang ada kandungan, pertama, kalsium ketemu dengan sulfat, kalsium ketemu dengan fosfat, bakal terjadi kerak. Dan kerak tersebut reaksi kimia yang tidak kompatibel. Artinya kada cocok. Jadi pian-pian di sini yang ada kandungan kalsiumnya itu mencampurnya harus terpisah. Dan ini kami praktekkan langsung. Jadi silahkan di buah-buah wadah di sini buat larutannya kedua wadah. Ini yang disebut dengan AB mix. Dalam ilmu hidroponik ini pasti dikenal banget AB mix seperti ini. Bahwa kalsium tidak boleh dicampur dengan bahan yang lain. Kalsium itu harus satu wadah dengan kalium nitrat. Masalahnya ini. Kalau kita campur dalam satu wadah, larutan pekat, ini yang berkelahi, Pak. Artinya kayak ini, kita tuh dipisahin dulu, ke bonekam jangan berkelahi lah. Bonekam jangan berkelahi lah. Sudah ada dibisai, hanya dicampur, kada apa lagi, Pak. Ini kada belum dibisai, langsung dihantam di sini, berhantam beretan dalam sininya, kayaknya. Jadi kalau Anda dipisah seperti ini, Anda sebetulnya mendinginkan keduanya supaya jangan berkelahi. Jadi seperti itu, Pak. Logika sederhananya seperti itu. Jadi supaya jangan berantem dia, jadi didinginkan terlebih dahulu di wadah yang berbeda. Kemudian, tadi usia berapa? Terakhir usia berapa? 35. Lanjut usia 38. Usia 38, kocor NPK 2 kilo per 200 liter. 38. Lanjut usia 42. Usia 42. Nah, usia 42 sama dengan usia 35. Selanjutnya usia 45 kocor sama dengan usia 38. Nah, setelah usia 45 lanjut usia 48. Nah, usia 48 wadah pertama masih asam amino 4 sendok makan. Jadi asam amino kami kada sudah tinggal, Pak. Jadi asam amino masih 4 sendok makan, ditambahkan dengan ultradap 3 sendok makan. Tadinya kan 2. Ini orang makannya minta banyak, sudah butuh fosfat lebih banyak lagi. Jadi 3 sendok makan ultradap. Jadi asam aminonya 4, ultradapnya 3, magnesium sulfatnya 1. Ya, magnesium sulfatnya 1 dalam satu wadah seperti ini. Lalu wadah keduanya kalsium nitrat 2 sendok makan ditambah dengan KNO3 merahnya 3 sendok makan. Silakan Anda campur di wadah, misalnya contoh cuntang atau wadahnya 1 liter. Wadah 1 literan. Anda isi cukup setengah liter air ditambahkan dengan kalsium nitrat 2 sendok makan plus kalium nitratnya 3 sendok makan. Aduk. Cirinya dia sudah larut sempurna ketika Anda pegang, itu rasanya seperti es batu. Sudah? Usia 48 sudah? Lanjut usia 51. Usia 51, kocor NPK 2 kilo per 200 liter ditambahkan dengan karate plus boroni 1 kilogram. Jadi per 200 liter itu kita kebutuhannya 2 kg NPK ditambahkan dengan karate plus boroninya 1 kg. Jadi bila pian ngucur per tangki aja, silakan 200 plus 100, ya kada? Nah, di situ. Kemudian usia 55.
usia 55 itu masih sama dengan usia 48. Jadi perlakuan tuh per 2 minggu tuh sama. Jadi usia 55 tuh sama dengan usia 48. Di usia ini biasanya Anda sudah mulai melihat batangnya udah genal-genal. Karena kalau ulun prinsipnya batang dulu nang genal. Daun itu kaina. Karena mun batang genal tuh tanya mun jua melihat. Nah, lalu usia 58, masih sama juga kocor NPK 2 kg plus karate plus boroni 1 kg. Ya, silakan. Ditambahkan dengan katalis pembenah tanah. Jadi usia 58, jadi kocor 2 kilo NPK, kocor 2 kilo NPK ditambahkan dengan karate boroni 1 kilo. Kemudian ditambahkan dengan katalis pembenah tanah. Karena sudah bulan mau bulan ke 3. Nah, jadi silakan. Nah, bulan ketiga, bulan keberapa? Bulan ketiga. Nah, bulan ketiga ini cek pulang pihak tanah pian. Lah, jadi mengawali bulan tuh cek pulang pihak tanah. Turun nggak ada kah, drop nggak ada kah, bilanya drop silakan tambahkan dolomit. Karena begini Bapak Ibu semuanya, pH tanah itu memegang peran penting dalam penyerapan nutrisi. Kalau pH tanahnya rendah, maka beberapa unsur hara tidak bisa terserap. Oke, lanjut usia 61. Untuk larutan A, larutan yang pertama itu masih sama, asam amino 4 sendok, ultradepnya 3 sendok, dan magnesium sulfatnya 1 sendok. Larutan pertama sama dengan yang tadi, yang berbeda di poin yang kedua. Nah, di wadah yang kedua, di wadah yang keduanya, nah itu dicampurkan dengan kalnit 2 sendok makan, kalsium nitrat 2 sendok makan plus KNO3 putih. Jadi kalnit 2 sendok makan dan KNO3 putih sebanyak 3 sendok makan. Saya ulangi lagi, asam aminonya 2 sendok, nah asam aminonya 4 sendok, ultradapnya 3 sendok dan magnesium sulfatnya 1 sendok di wadah yang pertama. Wadah kedua kalnit 2 sendok dan KNO3 putihnya 3 sendok makan. Aduk-aduk-aduk, campur. Silakan semprotkan. Kemudian usia 64. Usia 64 pengocoran masih sama 2 kilo plus 1 kilo. Usia 64 pengocoran dan masih sama 2 kilo plus 1 kilo per 1 drumnya. Ya. Nah. Lalu usia 68. Usia 68 sama dengan usia 61. Yaitu di sini menggunakan KNO3 putih, PN kristal. Nah, kemudian usia 71 masih sama. Kocor NPK 2 kilo plus 1 kilo karate boroni. Silakan seperti itu. Jadi NPK 2 kilo karate boroninya 1 kilo per 1 drumnya. Nah, kemudian usia 75. Nah, usia 75 Bapak Ibu semuanya itu masih sama juga. Mau usia 75, asam aminonya 4 sendok makan, ultradapnya 3 sendok makan dan magnesium sulfatnya 1 sendok makan. Jadi usia 75 sama dengan usia 68. Kemudian usia 78. Nah, ulun di sini kenapa di sini apa namanya? Pengen menjelaskan sampai akhir karena ini nutrisi yang bisa dipakai Bapak Ibu semuanya sampai panen. Dan usia 78 kocor NPK grower. Growernya 2 kilo. Growernya 2 kilo, karatenya 1 kilo. Jadi NPK-nya ada lagi lah yang biru. Tapi NPK-nya warnanya hijau. Kemudian usia 82. Larutan A, wadah pertama MKP 2 sendok makan. Ditambah magnesium sulfat 1 sendok makan. Magnesium sulfat 1 sendok makan ditambah dengan sulfat of potas atau SOP
1 sendok makan. Nah, jadi ingat sekali lagi ulun ulangi, MKP-nya 2 sendok makan, magnesium sulfatnya 1 sendok makan, SOP-nya 1 sendok makan. Namun bila kadeda SOP juga dan pian tapalipid benar, ganti KCL kristal. SOP-nya ganti KCL kristal. Jadi bila SOP tadi kadeda lah, cari KCL kristal, KCL yang warnanya putih. Itu larutan pertama, dan larutan kedua masih sama, kalnitnya 2 sendok makan, kemudian KNO3 putihnya 3 sendok makan. Silakan aduk-aduk-aduk, kemudian campur, silakan semprotkan. Cuma ulun nyarankan jangan KCL dulu, bilanya kau cari SOP, SOP dulu. Bilanya kecuali memang gak ada lagi, silakan pakai KCL kristal. Nah itu satu. Kemudian wadah kedua sama tadi, kalnitnya 2 sendok, KNO3 putihnya 3 sendok. Kemudian usia 85, grower 2 kilo plus karate 1 kilo plus katalis pembenah tanah karena mau bulan ke 4. Nah, baru usia 89 masih sama juga dengan usia 82. Baru bulan ke 4. Kita perawatannya sampai 100 hari. Bulan keempat, mengawali awal bulan, apa yang dilakukan? Cek pH tanah. Udah paham pian-pian sebertaan. Lalu, usia 92, sama. Nah, kocor NPK grower 2 kilo. Kocor NPK grower 2 kilo, plus karate 1 kilo. Plus KCL merah 1 kilo. Jadi 3 campuran kocorannya. 3 campuran kocorannya lah. Jadi growernya 2 kilo, kemudian karatenya 1 kilo, plus KCL merahnya 1 kilo. KCL putih kada apa-apa, kalau misalnya talarang 20 ribuan ya kada. Bedanya KCL merah itu kada kawa disemprotakan. Sementara KCL putih itu bisa. Cuma KCL merah itu lebih murah separuh. Nah, makanya kenapa kocor di sini kita pakai KCL merah biar lebih hemat. Mau aja aku ada yang putih juga punya kelebihan, ya silakan pakai yang putih kan, seperti itu kada apa-apa. Nah, lalu setelah usia 92 baru usia 96. Nah, ini pemakannya makin banyak lagi. Larutan pertama masih sama. MKP 2 sendok makan plus magnesium sulfat 1 sendok makan. Ya, MKP 2 sendok makan, kemudian magnesium sulfat 1 sendok makan ditambahkan dengan SOP 1 sendok makan, ditambahkan lagi dengan Vitoflex 1 bungkus. Jadi saya ulangi lagi, wadah pertama MKP-nya 2 sendok makan ditambah magnesium sulfat 1 sendok makan ditambahkan dengan SOP 1 sendok makan plus Vitoflex 1 bungkus kecil. Anda kan tahu kan Vitoflex? Nah, Vitoflex 1 bungkus. Ini di larutan pertama. Kalnit 2 sendok, KNO3 putih 3 sendok. Udah. Kemudian usia 99. Nah, usia 99 itu kocorannya sama dengan usia 92. Growernya 2 kilo, karatenya 1 kilo, dan KCL merahnya 1 kilo. Dan terakhir nih usia terakhir, 103. Nah, sisanya tuh pian silahkan menikmati hasil. Udah, pokoknya yang selanjutnya setelah ini, setelah 103 ini, mirip pakan aja dengan usia 103 sama. Nutrisinya cuma itu-itu aja lagi. Ya, di usia 103, MKP sama 2 sendok makan, MAGS 1 sendok makan, SOP 1 sendok makan, dan Vitoflex 1 bungkus. Ya, jadi usia 103, Bapak Ibu semuanya, itu sama dengan usia 96. Dan selanjutnya, diulang saja nutrisi 103, sama. Jadi selama dia masih berbuah, masih ada buah, nutrisi 103 itu terus dipakai.
Dan untuk kocoran usia 99 itu bisa dipakai di usia selanjutnya. Nah, jadi itulah standar operating procedure perawatan tanaman cabai untuk pemupukannya dari awal sampai usia 100 hari.